pecahan 2000. Ini miskat, salah potong. Ini ada pecahan 100 kembali. Ini yang misprint, uang pecahan 5000, pecahan 20000. Ini pecahan 50000, ini pecahan 10000 kartu ini. Misprint. Misprint. Ini misprint. Tidak ada gambarnya. Wis, takone ya. Sejak kapan koleksi uang kayak gini? Saya baru koleksi akhir tahun 2013, tepatnya bulan September 2013. Kalau diperhatikan itu kan uang rusak. Kalau di masyarakat kan uang rusak. Mungkin masyarakat menerima uang seperti itu kan mungkin tidak mau. Dan mengapa kolektor itu koleksi uang seperti itu? Ya, jadi bagi para kolektor itu justru uang seperti ini, misprint ini, uang yang mereka cari karena langka dan juga unik. Jadi kalau di uang kuno atau numismatik itu yang diburu justru kelangkaan dan keunikannya. Jadi kalau uang seperti misprint, salah cetak ini kan beredarnya nggak banyak. Otomatis ketersediaan di pasaran juga sedikit. Jadi karena sedikit stoknya itu, maka kolektor senang sekali memburunya. Itu termasuk jenis uang apa? Termasuk jenis uang error. Error itu jenisnya banyak sekali, ya. Jadi kesalahan-kesalahan waktu cetak. Jadi ada misprint, ada miscut. Ya, kalau misprint itu kayak gini. Jadi tintanya tidak jelas. Kemudian kalau ini miscut salah potong, ini salah satu contoh uang error. Ini miscut. Jadi tidak banyak beredar di masyarakat. Mungkin dari segi harga, uang seperti itu kira-kira dari harga yang termurah yang sampai yang termahal, kira-kira berapa itu? Ya, harganya lebih mahal daripada uang yang biasa. Ya. Kalau kisaran harganya sih sekitar, kan tergantung jenis uangnya juga, sekitar 150 sampai, bisa sampai 5 jutaan. Per lembarnya? Per lembar. Itu kisaran harganya. Bahkan bisa lebih. Tergantung dari jenis uangnya juga. Semakin lama, semakin mahal.